rencananya tepat di belakang saya. Tapi ntar malam aja kita makan karena saya udah beli omelette rice. Jadi makan malamnya aja, makan di Incheon. Halo, kembali lagi dengan saya Tus Thompson. Kali ini aku makan di kebetulan di Sukhumvit. Dan ini salah satu menu paling murah dan paling enak. Very good and cheap. Keren banget. Incheon. Incheon. Kenapa kok saya ngomong very good and cheap di sini? Memang keren banget. Masakannya enak banget. Ini udah ketiga kali aku makan di sini. Dan favoritnya chicken garlic fried egg sih. Murah dan enak. Maka dari itu aku ingin bagi ke kalian, kalau kalian lagi seret duit, makan di sini aja, murah banget dan enak banget masakannya. Sembari menunggu, mari kita lihat yuk suasananya. So, ada samsagap di sini. Samsagap mau makan apa? Timchan. Mau makan sukiyaki soup. Sukiyaki soup. Dari kemarin enggak pernah fail kan? Iya, enggak pernah. Enggak pernah fail. Enak semua ya. Ini Mas, murah ya? Mas Tio? Saya kali ini karena ngidam, saya beli gini ya. Di sini menyediakan plain rice. Iya, plain rice. Tapi dari kemarin makan sini tapi mantap. Enak semua ya. Mantap. Ini masih nunggu orangnya, kayaknya masih sibuk semua. Wongnya purik kayaknya. Kayak wongnya purik. Kebiasaannya. Karena kita selalu pilihnya selalu lama, jadi mungkin masih kayak biarin dulu lah. Nah, ini menu-menunya. Harganya 45 super. Murah-murah. Gila, murah banget. Paling mahal pun 150. Oh, ini ada 250 juga, tapi bisa lihat di sini juga ada apinya juga. Thailand sama Inggrisnya juga. Mantap, mantap jiwa. Apa namanya? Chicken garlic fried egg, ya. Yeah. And a glass of ice. Fried sukiyaki, which is good. Fried sukiyaki. N+1 rice. Alright. Okay, thank you. Kapun. Kita lihat, ini menitnya di sini kan kelihatan kan? Berapa menit? Cepet banget, rasanya enak, nggak tahu. Pengen tuh Pepsi ya? Jadi saya, nah, beli di Sevel aja. Iya. Di sini ada Sevel. Aku juga mau dong, titip. Aku tunggu Yakult. Gua aja. Iya. Satu gua Yakult aja aku. Pepsi. Berapa? Pepsi 14 buck. Big or small? Small. Mas small. Tak boleh war. Tolong kalau 20. 20. Kalkulator sih. 50, 20, 30, 50. Orang di sini susah ngitungnya. Orang-orang di Thailand kadang suka, ya ada yang beberapa yang nggak bisa bahasa Inggris, kita bahasanya dia langsung nggak suka kalkulator. Nah, di sini pelayanannya bayarnya nanti dan aku beritahu cara bayarnya kemana. Unik banget sumpah ini. Bisa ditinggal gimana cak? Nek wongi mokongan ditinggal mari-mari jalan ini ndor-ndor. Iya sih bener, hari sing kita diberi motor ini modelnya kayak apa kalau di sekolah self service. Iya. Kantin kejujuran. Kantin kejujuran. Tapi di Indonesia gagal. Tapi di Thailand ini gitu kan kayak kejujuran gitu. Ini ada dua sisi, yang kanan sama kiri. Kita lebih biasanya dapat di posisi yang sini. Dan di sini memang kayak merger ya. Di situ ada Thai itu juga. Terus seberangnya itu ada yang masak di sebelah sana. Saya keren lihat. Masak sebelah sana, di situ juga ada yang jualan Thai tea. Ini modelnya kayak food court tapi bersama gitu ya. Ada tong, ada fat noodle juga. Gede. Pokoknya the best lah. Kebetulan kita nginepnya di tempat yang mantap juga sih. Cukup strategis kemana-mana, dekat di Sukhumvit. Ini di
tepat banget. Nandra Sukumpit, kalau kalian cari. Nandra Sukumpit. Sukumpit Road. Di bawahnya BTS Prompong, lebih tepatnya. Kita lihat ya, ini udah berapa menit. Pelayanannya cepat banget tuh. Perlu direkod pas kan. Apa? Pas Uwi. Pas Uwi. Direkod kok pas Uwi ya? Nih. Cepet. Cuma cepet. Aku kaget. Orang-orang itu lebih tadi. Fatiba, thank you. Zaman ini gak tutup sepul saya lega. Oh, iya. Iya, itu gue deh, family 4. Gue kan family 4, Pak. Itu ada sih, men. Iya, ada. Charlie, thank you. Kabur cap. Berapa menit tadi ini? Dari 6 sampai ke 7. Satu setengah menit. Fried chicken with egg. Fried chicken. Chicken garlic with egg. Ini menu favorit sih, menu favoritku sih, andalan. Nah, di sini ada flavoringnya, ada saus. Sausnya rasanya kabeh dombe Del Monte, wena. Flavoringnya milih sendiri. Wah habis. Ini kayak apa jenis? Pickles. Pickles. Pringles, kasih satu aja. Enak, ini enak. Ini ada sambelnya juga. Sambel. Nah, ini ada pon cabe di Thailand. Di mana-mana ada pon cabe terus. Semuanya, hampir semua makanan dikasih pon cabe. Pon cabe, pedes mau enak, mau mantap. Tapi together. Ya, together. Ya segitu saja makan kali ini di Imchan. Ya Pak, kenyang? Alhamdulillah kenyang. Kenyang ya. Kenyang, ternyata dia gak tahu kalau ternyata di bawahnya ada mie. Jadi nasinya gak habis, rugi sekali. Di hotel makannya kita separuh. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini kalau kalian suka. Kalau gak suka bisa dislike, terserah, bebas. Sampai jumpa lagi. Ciao.